time is now. You can't see me, my time is now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boy, balik lagi sama gua Farhan. Langsung saja kita akan lanjutkan untuk gameplay Citampi Stories. Oke, boy, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video-video gua. Oke, teman-temanku sekalian, episode sebelum itu dimana kita sudah menyelesaikan quest dari si Sarah untuk mencari voucher belanjaannya yang hilang, bro. Tanpa berbanyak cincong lagi, kita akan lanjutkan untuk episode selanjutnya, kawan-kawanku sekalian. Dan di besok kali, teman-teman, kita harus membayarkan uang sebesar ₹1.000 ke juragan busuk, bro. Sekaligus besok kita kencan bersama si Sarah, bro. Oke, kita akan tanpa berbanyak cincong lagi, kita akan pergi kerja, bro. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita pergi kerja, teman-teman. Let's go, let's go, let's go. Sebelum itu gua pingin mulung-mulung manja, teman-teman. Let's go. Dapat topi lumayan, teman-teman. Kita jual ke si Tatang, Suratang, anak si Otang, bro. Kita jual topi kematian, bro. Let's go, bro. Kita jual topi. Nice. Terus kita ke si Sarah, bro. Oke, Sarah mungkin iklan pula, bang. Oke, kita akan menemui si Bebep Sarah, teman-teman. Let's go, kita temui Bebep Sarah. Terus kita kasih hadiah parcel, teman-teman. Soalnya besok kita pergi kencan, bro. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bebep, halo Bebep, halo. Oke, ada quest lagi, bro. Apa nih, bro? Kita cek, bantu. Aku pikir sejuga ya orang yang kerja jadi ojek pangkalan. Kayaknya aku tertarik deh. Kamu bisa cari info lebih tentang itu buat aku gak? Ya iyalah sayang, buat apa sih yang enggak buat kamu. Oke, kita kan bekerja sebagai ojek pangkalan, bro. Siap. Oke sayang, aku punya ini sayang buat kamu sayang. Ini dia buat kamu. Ini spesial banget. Aku akan mengingat ini selamanya. Makasih banyak ya Farhan Maun, sama-sama sayang. Oke bro, kita akan pergi gawe, teman-teman. Kita sekalian, gua pengen beli baju jaket kulit, teman-teman, untuk kita sebagai ojek pengkolan, bro. Siap. Oke, kita ambil ini. Dapat sendok kematian. Siap. Kita kerja jam 8, bro. Oke. Dapat botol beling, kita buang. Selagi belum jam 8, teman-teman, kita mulung-mulung bentar, bro. Kita cari barang rongsok, teman-teman. Kita cari barang rongsok, teman-teman. Adik-adik, let's go. Mumpung belum jam 8, bro. Dapat sepatu, siap. Kita juga kasih Tatang, bro. Kita ambil rongsok-rongsok sini, bro. Dapat sendok, kita buang. Bodoh amat, itu barang murah, bro. Kita cari barang rongsok, teman-teman, sebelum kita kerja. Oke, nampaknya tidak ada barang yang buat kita ambil, teman-teman. Kita akan pergi gawe, bro, sebagai office boy. Mungkin nanti siang gua akan beli jaket kulit, bro. Soalnya apa, untuk sebagai ojek pengkot ini, bro, kita harus mempunyai jaket kulit, teman-teman. Siap. Oke, kita akan pergi kerja dalam beberapa detik lagi. Dan kita mulai bekerja sebagai office boy. Oke, sudah cukup, teman-teman. Kita akan pergi ke
Di Strogao kita beli baju, jaket, kulit, teman-teman, supaya kita bisa bekerja sebagai ojek pengkolan, bro. Siap, kita selesaikan kue si sayang bebek, bro. Oke, teman-teman, kita ke Distrogao, terus kita beli jaket kulit, bro. Siap. Dapat kacamata kematian, siap, kita beli jaket kulit, teman-teman. Kita akan kerja sebagai ojek pengkolan, bro. Siap, bangku, let's go. Kita ke Distrogao, teman-teman, kita beli jaket kulit, bro. Semoga aja enggak mahal-mahal amat, abang. Halo sayang, kok kamu di sini sayang? Hei, kamu kesini juga mau lihat aku nyobain baju ya? Iya sayang, mau nyobain kamu lihat baju. Oke, kita beli jaket kulit, teman-teman. Oke, kita beli jaket kulit. Jaket kulit, jaket kulit, jaket kulit. Mana bang jaket kulit, abang? Jaket kulit, jaket kulit, 100 koin kita pakai, bro. Nice, kita kerja sebagai tukang ojek pengkolan, bro. Mungkin gua akan kerja di hari Senin, bro. Soalnya di hari Minggu kita ada kencan sama si Sarah, bro. Waduh, dapat beginian dong. Oke, kita ambil dulu, bang. Ini, bang. Oke, bang. Dapat kresek, kita buang. Oke, bro, kita akan pulang. Terus kita tidur, teman-teman. Kita tidur. Terus besoknya kita pergi kencan bersama si Sarah, bro. Ke mall, bro. Siap. Oke, kawan-kawan, kita akan tidur. Terus sekalian gua pingin jual hasil hasil mulung kita, bro, ke si Tatang, Suratang, anak si Otang, bro. Siap. Oke, kita akan ke Pak Tatang, teman-teman. Oke, let's go, let's go, let's go. Kita ke si Tatang, bro. Oke, Pak, gua punya sendok buat Bapak buat gua jual. Terus gua jual sepatu kulit, terus gua jual kacamata. Oke. Terus gua akan beli yaitu parcel hadiah, teman-teman. Let's go, mumpung kupon kita banyak, teman-teman. Soalnya gua beli 1000 kopi. 1000 kupon, teman-teman. Siap. Oke, kita akan tidur. Terus kita lanjutkan esok hari, bro. Kita tidur. Terus kita tanpa sebelah, setelah. Oke. Dan ini dia, teman-teman, laporan mingguan untuk diri gua, bro. Untuk pemasukan gua sebesar 2370. Pengeluaran 200 dan subtotal 4370, dan kita akan membayar ke juragan busuk dan durjana itu, teman-teman, sebesar 1000 rupiah, dan total duit kita yaitu 3370 rupiah, bro. Siap. Oke, kita akan ke area 5. Oke, oke. Kita sudah berhasil membayar utang ke juragan busuk, teman-teman. Dan sekarang kita terbebas dari utang, teman-teman. Dan kita bisa membeli rumah idamannya. Rumah idamanku, bro, untuk menikahi si Sarah. Siap. Akhirnya gua terbebas dari hutang, teman-teman. Oke, kita akan pergi kencan bersama Ayang Sarah, bro. Kita ke area 5, bro. Let's go, bro. Senangnya dalam hati, ale ale ale. Oke, kita akan pergi ke area 5, teman-teman. Let's go. Kita ke area 5. Kita kencan bersama si Sarah, bro. Wow, akhirnya gua bisa terbebas dari hutang, teman-teman. Wow. Oke lah, broku, mantap kali lah, bang. Let's go, bang. Oke, kita akan ke area 5, bro. Let's go, bro. Kita pergi kencan, let's go. Si Sarah ada di mana, by the way? Sarah, where are you, Sarah? Sarah, Sarah. Sarah, where are you, Sarah? Sarah.
Loh kok gak ada bro? Oh area 5 kocak ya Allah. Ini area 4 dodol ya Allah ya Rabbi. Kita ke area 5 bro, siap bro. Waduh waduh dodol kali gua. Let's go ke area 5 bro, siap. Lah kok gak ada bro? Sebentar kok gak ketrigger bro, mohon maaf bro. Kok gak ada ya bro, si Sarah bro, Sarah. Where are you Sarah, where are you Sarah. Kok gak ada si Sarah bro? Sarah. Ya si Sarah kemana bro? Sarah, where are you? Oke okay, kita telepon Sarah ada di kota 5 bro, tapi di mana bro? Mosi Sarah bet. Iya nih gue di area 5 ini, kamu di mana sayang? Kamu di mana sayang? Di mana sih bro? Sarah. Sarah, where are you Sarah? Ah, ini dia bro. Halo sayang, maaf nunggu lama. Wow. Halo Farhan Maut, ada apaan sih? Kamu cantik banget sayang. Kalau ada yang bilang kamu itu selebriti, kau bakal percaya loh. Ih, tuh kan gombal lagi. Tapi aku emang dandan spesial loh buat hari ini, jadi kamu suka ya? Ya iya suka sayang, serius ya. Serius. Iya Sarah, kamu cantik banget kok. Hehehe, makasih ya. Yuk kita pergi. Ayo. Oke lah bro, let's go. Oke, bla 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 bla. Ah, maaf ya Sarah. Ah, nggak apa-apa kok. Oke. Sekarang kita kemana? Oh iya, yuk kita mulai ke toko. Oke, Farhan Maut, gimana menurut kamu bagusan yang mana? Aku bingung pilih baju putih ini atau yang merah. Coba kamu pakai satu-satu biar ku nilai. Oke. Aku bingung nih, kamu cantik banget pakai dua-duanya. Eh, jangan bohong loh, beneran bagusan mana nih? Sarah tampak agak kesal, mungkin dia pikir aku hanya berbohong tentang hal itu. Gimana kalau beli dua-duanya aja? Mungkin baju yang putih cocok untuk satu acara, tapi yang merah cocok buat acara lainnya. Iya. Oke deh, aku beli dua-duanya. Oke. Setelah beberapa lama, akhirnya Sarah merasa puas memberi beberapa baju. Kami berdua pun duduk di bangku mall. Oke bro, mungkin gua akan nyalakan. Farhan, thanks banget loh udah bantuin nemenin aku belanja dan bantu memilihin bajunya. Ah, aku juga seneng kok. Oh iya, karena kamu udah nemenin aku belanja, aku traktir kamu boba ya. Wah, beneran? Iya dong, yuk. Sarah tiba-tiba menyambat tanganku dan menggandengku ke stok chat time. Boba masih di dalam mall. Aku malu kalau kelihatan kikuk, jadi aku samarkan dengan senyuman saat dia sesekali menoleh ke arahku sambil menggondengku dan berjalan cepat ke stall boba. Oke. Eh, wajahmu merah loh, Farhan Maut. Hahaha, iya kamu juga. Iya, hahaha. Ayo kasih tahu masnya, kamu mau pesan apa? Mumpung lagi nggak ngantri nih. Boba kopi gula ya. Boba kopi gula aren deh. Kalau kamu apa?
Ih, kok samaan kita ya? Kok kamu tahu favorit aku apa sih? Lalu kamu memesan minuman boba kami. Kita tunggu minumannya diracik dulu di bangku situ yuk. Aku menuju ke arah kursi-kursi di sebelah stand bubble tea. Oke, sebentar mas. Kasih nama bobanya, yang satu namanya Farhan Mount dan yang satunya Sarah ya. Kata Sarah, oke. Kami berdua pun duduk di bangku untuk menunggu pesanan boba sambil menunggu kami ngobrol berdua mulai menceritakan tentang keluarga masing-masing. Dia juga bercerita bagaimana ayahnya dulu mengajarinya untuk melek teknologi dan bagaimana Sarah memanfaatkan sosmed untuk banyak hal sekarang ini. Sarah juga bercerita bagaimana ibunya yang dulu bekerja di klinik kecantikan lalu mengajarkannya untuk berdandan dan perawatan badan dan bagaimana ia teringat ibunya setiap kali melakukan perawatan rutin. Oke, jadi teman-teman si ibunya Sarah itu merupakan seorang dokter kecantikan Rusia. Pantas aja selama dia waktu kecil dia sudah diberi pelajaran tentang merawat tubuh bro. Dan ternyata pas sesudah dewasa si Sarah makin cantik bro. Mantap kali lah bro. Selama dia bercerita aku hanya terpesona oleh wajahnya yang begitu menawan. Atas nama Farhan Mawan dan Sarah. Iya biar aku yang ambil ya. Ini boba kamu Sar, kataku sambil menyerahkan gelas dengan label Sarah. Tunggu sebentar, gelas ini tulisannya apa? Sarah, kan pakai nama kamu. Kita tukar aja yuk, kamu pakai boba yang tulisan nama aku. Aku pakai boba yang tulisan nama kamu. Waduh, romantis bro. Kenapa kamu gak mau ya? Eh, pasti mau dong. Aduh, kenapa ya Sarah pintar sekali bikin aku salah tingkah. Hehehe, aku senang. Ih, aku akan simpan gelas ini baik-baik. Mungkin suatu saat kita akan tukeran barang lain lagi. Selain gelas boba gini, gimana menurut kamu Farhan Mal? Setelah berkata hal itu, Sarah meminum boba yang bertuliskan namaku sambil tersenyum. Aku makin salah tingkah, aku gemeteran. Apa yang Sarah barusan katakan itu punya artian tersembunyi ya? Apa aku aja yang terlalu berpikiran berlebihan? Apapun itu, aku rasa aku tak akan melupakan hari ini seumur hidupku. Aku senang sekali hari ini. Aku berharap hal ini bisa meningkatkan hubunganku dengan Sarah di masa yang akan datang. Wow, hatiku berbunga-bunga bro. Mantap kali lah bro. Oke, teman-temanku sekalian, mohon maaf apabila untuk cutscene kencan gua sama si Sarah tidak ada bro, soalnya gua mematikan data gua bro. Oke, kita akan save dan tidur teman-teman. Kita akan lanjutkan di esok hari bro. Siap. Mungkin untuk ini teman-teman gua akan recording untuk apa namanya? Untuk cutscene si Sarah bro. Oke. Kita akan tidur terus kita akan lanjutkan esok hari bro. Siap. Oke teman-teman, kita akan tidur terus kita lanjutkan satu hari lagi bro. Senangnya dalam hati punya pacar si Sarah. Aye hai. Mantap kali ya bro. Let's go. Ampun pula bang. Oke teman-teman, kita cek untuk di Citampes si Sarah. Oke, kita sudah selesaikan love keempat. Berarti kita akan menuju ke love kelima bro. Oke, teman-teman sekalian, kita tidur terus kita akan selesaikan quest si Sarah yang dia minta kita sebagai tukang ojek pangkalan bro. Siap. Oke teman-temanku sekalian, kita tidur terus kita akan lanjutkan satu hari lagi bro. Akhirnya utang kepada juragan busuk dan durjana teman-teman udah lunas bro. Oke teman-teman, kita
Kita tidur, terus kita lanjutkan esok hari, bro. Siap. Oke, kita lanjutkan esok hari, bro. Let's go, kita pergi kerja, teman-teman. Let's go, kita pergi kerja, bro. Utang sudah lunas, teman-teman. Oke, saja kita membeli rumah, bro. Ya, ilah sendal jepit dong. Kita buang. Oke. Kita ambil barang rongsok dulu, bro. Oke, sini sini. Dapat benih random lumayan, kita buang lah. Oke, saja kita menemui si Ayang Sarah ada di mana, by the way? Mungkin si Sarah ada di Omega Mart. Maybe kita kan ambil barang rongsok dulu, bro. Sebelum itu kita kerja sebagai ojek pengkolan, bro. Siap. Dapat gelas retak, kita buang, teman-teman. Kita ke area 3, bro. Let's go, bro. Kita ke area 3, bro. Kita akan menemui Bebep Sarah, bro. Siap. Oke, kita tunggu jam 7, teman-teman, dan kita langsung ke Omega Mart. Let's go, my friend. Let's go, my friend. Let's go, my friend. Oke, kita ke Omega Mart. Terus kita akan bekerja sebagai ojek pengkolan, bro. Siap. Oke, kita ke Omega Mart. Kita kasih barang spesial buat si Ayang Sarah, bro. Oke, halo sayang, aku punya ini sayang buat kamu. Ini spesial banget. Aku akan mengingat ini selamanya. Makasih banyak ya, Farhan Maun, sama-sama. Oke, bro, kita akan pergi kerja sebagai ojek pengkolan, teman-teman. Sebelum gua akhiri untuk video kali ini, dapat botol saus, kita buang, teman-teman. Bodoh amat, let's go. Oke, kita akan lanjutkan esok hari, bro. Let's go, bro, kita kerja. Dan abis kerja kita selesaikan quest dari si Sarah, bro. Abis itu gua akan akhiri untuk video kali ini. Yang terpenting, teman-teman, gua sudah berkencan sama si Sarah, bro. Oke, kita akan tunggu jam 8, teman-teman. Soalnya ojek pengkot itu jam 8, bro. Kita mulai kerjanya, bro. Oke, kita tunggu jam 8, teman-teman. Soalnya kita kerja jam 8, bro. Oke. Nice, kita langsung ke ini. Kita kerja sebagai ojek pengkolan. Let's go. Oke, sudah cukup, teman-teman. Kita akan kembali ke si Sarah, bro. Kita kembali ke Sarah, terus kita akan membeli rumah, teman-teman, supaya nanti pas udah nikah, gua udah punya rumah, bro. Siap. Oke, kita cek rumah yang ada di dekat Omega Mart berapa, bro. Gua nggak tahu berapa, teman-teman. Oke, saja kita akan menemui si Sarah, teman-teman. Si Sarah itu ada di Omega Mart, teman-teman. Kita cek ke Omega Mart. Kita cek, teman-teman. Oke, Sarah, aku sudah menyelesaikan quest kamu, Sarah. Wah, ternyata menarik juga ya kerjaannya. Makasih banget ya udah mau nongin aku. Ini aku ada hadiah kecil buat kamu. Wah, dapat setrikaan, bro. Siap. Dapat 4 kupon. Siap. Tugas selesai. Mantap kali, bro. Oke, gua akan cek, teman-teman, untuk harga rumah di sini, bro. Kita cek berapa harganya, bro. Rumah ini sebenarnya dijual seharga 12.000, tetapi tampaknya kamu belum punya cukup uang sekarang. Oke. Harga rumah ini sebesar 12.000, bro. Oke, kita akan save dan akhiri untuk video kali ini, teman-teman. Oke, teman-temanku sekalian, untuk episode kali ini cukup sampai sini. See you next time untuk video selanjutnya. Dan dukung terus channel ini sampai 2.000 subscriber dengan cara like,
subscribe, komen, dan share sebanyak mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa follow akun IG gua Elfarhan underscore Saputra 0222. Dan jangan lupa follow akun TikTok gua @playwithfarhanchao. Wassalamualaikum.